Kita baru saja landing di Kuala Namu Medan dan kita mau ada beberapa hari di Medan ini karena ada acara juga. Jadi sekarang kita mau ambil bagasi, yuk. Batak. Nah, waktu itu kita pernah membuat video kita makan di Asan Grill Batak yang di Muara Karang. Nah, ini pusatnya nih guys yang ada di Medan. Jadi kita mau makan dulu baru kita ke hotel. Oke. Waktu itu kita makan di sini. Kalau bule mah di mana-mana bisa dapat kak, kayak steak. Tapi anak laki-laki kan hobinya makanannya. Inilah makanannya sudah dipesan dan sudah datang waktunya kita makan. Kita sudah sampai di hotel, tadi sempat nyasar salah hotel. Iya. Kita mau check-in dulu ya. Oke. Mukanya muka kucel. Capek, ngantuk. Tapi ya namanya baru sampai harus tetap semangat. Aduh, oke, okay. Tutup pintu. Lantai 9, resepsionisnya lantai 9. Beda, ini hotelnya, resepsionisnya di lantai 9. Baru saja masuk ke hotel dan kita mau rapi-rapiin barang dan pastinya mau istirahat. Ikutin terus kegiatan kami selama di Medan. Selamat pagi, kita baru saja selesai breakfast. Kita ada di Arya Duta Hotel yang di Medan. Dan kenyang banget dan pastinya karena hari ini kegiatannya agak padat, jadi perlu breakfastnya full nih. Anak-anak juga udah selesai makan dan kita mau lanjut ke tempat yang selanjutnya, yaitu bertemu dengan teman-teman kami. Oke, kita mau fellowship dulu. Aku tahu tempat ini, aku pernah nongkrong di sini. Masuk. Tempat terbuka kali ini. Tempat terbuka? Nanti sumuk. Enggak. Dingin enggak di sini? Enggak lah. Pengecas. Oke, kita sudah ada di Danau Toba Hotel.
mau GR dulu sebentar buat acara nanti malam. Oke. Okay. Harus bersiap-siap, udah mandi tapi kok gerah ya. Sudah ada Mua yang handal di Kota Medan ini. Ya, Ibu Rose ya dan anaknya, putrinya yang juga terjun di Mua. Jadi oke, okay, bagaimana hasilnya? Lihat aja nanti. Sudah selesai dandan, sebelum berangkat tacap dulu ya biar bisa tahu apa yang kurang. Oke, dikit lagi udah mau jalan karena nyanyinya di akhir acara. Oke, takut yang tak keringetan. This baby boy is gone to work to bring us joy. I just want to see this song. It goes like this, the four and me, the mind of both, and eventually my heart will sing. It's good, hallelujah. 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 Hallelujah.
grup hari kedua. Hari ketiga sih sebetulnya kita berangkat tanggal 19, 21, dan pagi-pagi ini kita mau pindah hotel karena ada kegiatan lagi malam ini, dan pastinya semua harus dijalani dengan enjoy. Dan bagaimana kegiatan hari ini, ikutin terus video ini sampai dengan selesai. Oh bisa sih, gitu ya. Oke, dari tutup ya. Oh si kacang goro, harinya. Oh si kacang goro. Oh si kacang goro, harinya. Oh si kacang goro. Sudah kenyang dan pastinya kita mau apa ya, kembali ke hotel untuk istirahat dulu sebentar. Terima kasih atas kebaikan panitia yang sudah mengajak kami makan di Ondo ini, salah satu my favorite Batak food ya, yang ada di Kota Medan. Ondo inilah, itu artinya Ondo inilah. Oke, yuk lanjut. Apaan? 2004. Masih ada Juli si Tanggong ya. Apa itu? Roni, oh bikin dua dia. Dadah, ya selamat Natal ya. Iya, ya, makasih ya. Baru selesai nebu di Siloam di Medan, ketemu dengan adikku. Apa Vera Prianggi Bogota Barat loh. Yeah. Aduh baik banget layanannya Siloam Medan ya. Oh, the best, pokoknya selamat Natal tahun baru. Yeah, thank you, ya, terima kasih. Sehat selalu. Dah. Udah kamu masih COVID. Ayo, thank you, Bu. Bye. Ya, bye Bu. Ya, amin. Oh, mau foto.